juga punya informasi satu lagi nih untuk Anda yang mungkin kepengen punya kulit wajah yang sehat. Betul banget kan? Betul, ini mumpung hari Sabtu, weekend, bisa me time, bisa yang namanya untuk men-treatment diri sendiri. Gimana kalau dimulai dengan merawat kulit wajah? Kayak gimana caranya? Nih, langsung dari Update Cantik. Tren perawatan kulit dari Korea memang tidak ada habisnya. Jika biasanya kita mengenal 10 step Korean skincare, yakni konsep perawatan kulit dengan menggunakan berbagai produk skincare secara berlapis-lapis yang dilakukan di pagi dan malam hari setiap harinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kulit yang lebih glowing, terhidrasi, dan terbebas dari masalah kulit seperti penuaan dini dan jerawat. Namun, meski perawatan wajah tersebut sangat populer, namun tidak bisa dipungkiri jika banyak juga wanita yang merasa jika tren ini terasa terlalu merepotkan. Tak hanya menghabiskan energi, tapi juga menguras waktu mengingat padatnya aktivitas. Namun, kini sahabat cantik tak perlu direpotkan lagi, karena ada metode baru perawatan kulit yaitu skip care. Sesuai dengan namanya, pada metode perawatan kulit ini bisa skip beberapa tahapan skincare yang kurang dibutuhkan oleh kulit. Tidak ada langkah-langkah khusus dari metode perawatan kulit ini. Hanya perlu mengetahui masalah kulit yang sedang dialami dan kandungan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kulit tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh influencer Surabaya, Dwi Santi, yang berkesempatan menjadi host acara launching produk skincare asal tanah air. Sebagai wanita karir dengan segudang aktivitas, Santi mulai melirik penggunaan skincare yang tidak rumit namun multitasking. Tentunya saya sangat senang sekali diundang di acara ini karena produk ini produk luar biasa. Jadi produknya produk domestik tapi dia sudah bisa masuk suku dan sempat menang award national award. Karena saya sendiri juga udah coba, jadi produk ini konsepnya kan skincare. Jadi kita nggak perlu lagi menghabiskan waktu lama-lama untuk merawat kulit karena kita cuma pakai 4 produk itu udah mencakup semua kebutuhan kulit kita. Kalau dari dalam tentunya ya kita harus selalu menjaga supaya energi kita tetap positif sehingga kita bisa positive vibes kepada semua orang. Kalau dari luar tentunya memilih perawatan kulit yang cocok untuk kulit kita dan tentunya membuat kulit kita sehat. Tentunya produknya saya pilih yang cocok untuk wanita yang ada di daerah tropis dan tidak terlalu ribet pakainya seperti Bio Essential ini. Penampilan itu penting banget ya, karena kalau kita ketemu orang, first impression itu pasti orang lihat total look kita dan juga sebagai wanita bekerja tentunya saya juga ingin ketika orang melihat saya itu enak dilihat, rapi, sehat, seperti itu. Selalu melakukan perawatan wajah, sebelum tidur bersihkan make up dan jangan lupa selalu pakai sunblock dan pelembab untuk kulit kita, terutama teman-teman yang bekerja di ruangan ber-AC. Selain sebagai wanita karir, Santi kerap didapuk sebagai host acara. Maka dari itu, menurutnya, menjaga penampilan sangatlah penting. Apalagi didukung dengan perawatan yang tidak rumit. Ya, lewat metode skip care, Santi bisa mempersingkat rutinitas skincare. Misalnya, masker yang juga berfungsi sebagai eksfoliator, cleanser yang juga berfungsi sebagai toner, atau pelembab yang diperkaya dengan serum di dalamnya.